Dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021 dengan tersangka AW selaku Bupati HSU. Tim penyidik KPK saat ini telah melakukan penyitaan terhadap satu bangunan dan juga tanah yang diduga milik tersangka AW, yaitu tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU, yang diperuntukkan untuk klinik kesehatan. Di samping itu, tim penyidik KPK sebelumnya juga telah melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil dari Ketua DPRD Kabupaten HSU. Barang bukti dimaksud tentu berikutnya akan dikonfirmasi lebih lanjut terhadap para saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK untuk memastikan bahwa ada keterkaitan barang bukti dimaksud dengan perkara ini. Saat ini tim penyidik KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dari keterangan para saksi maupun alat bukti lainnya yang terkait dengan perkara dengan tersangka AW selaku Bupati HSU. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!